Ya, dalam sabar juga, pertama sekali dia kena menerima. Dia bukan sabar semata-mata. Dia mesti ada yang lain, yang lain. Sebab tengok ya, istirja. Istirja yang kita katakan istirja ni dalam tu apa tadi? Apa ada? Allah dan istirja. Dalam tu ada dua. Ada dua pil. Yang pertama, ketauhidan terhadap Allah, yang kedua hari kiamat. Sebab kadang-kadang ya, kadang-kadang seorang tu tak, dia tak rasional. Apalah ya Allah, apa hikmah, apa hikmah, apa hikmah. Kalau dia tak nampak, tahulah hikmahnya adalah dia akan mendapat keampunan di hari kiamat. Dia tak dapatlah kereta besar tu, hilanglah kereta dia kena curi ke kena apa benda. Tak apa, nanti hari kiamat aku dapat kereta lebih best dalam syurga. Istirja. Aku akan dapat mahligai yang lebih besar. Aku akan dapat yang ni lebih besar. Nampak tak? Itu dapat merawat seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Baik, kita ayat 157. Baik, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Sama kita tengok ya. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Innas safa wal marwata min sya'airillah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّأَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, semua yang saya kasih sekalian, kita dapat bersama pada pagi hari ini menjadi tetamu Allah di masjid yang sangat indah, masjid yang sangat mulia ini. Terima kasih kepada pihak masjid sentiasa yang menyediakan yang terbaik kepada kita sehingga kita selesa dapat duduk dalam majlis ilmu sebegini. Semua yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita hari ini berbetulan dengan 10 hari bulan Muharram ya, 10 hari bulan Muharram. Dan hari ini secara masyhur digelar sebagai Yaum Ashura ya, Yaum Ashura ya, hari Ashura ya, hari Ashura yang hanya biasanya yang hanya pada nama bulan Muharram ini saja yang disebut sebagai, yang lebih masyhur disebut sebagai Ashura ya, Yaumun Ashura. Kita tahu bahawa hari ini banyak kelebihannya ya, dan yang paling utamanya adalah berpuasa pada hari Ashura ni lah. Kalau kita tengok dalam riwayat daripada Ibn Mas'ud menyatakan bahawa puasa sebelum Ramadan itu adalah puasa hari Ashura. Puasa sebelum Ramadan itu diwajibkan, maka hari kemudian dia adalah puasa hari Ashura. Sebab pada hari kemudiannya orang mendapati bahawa Ibnu Mas'ud tak berpuasa pada hari Ashura.
Jadi orang tanya pada dia, kenapa kamu tak berpuasa? Ya, dia kata dulu puasa yang wajib hari Ashura. Kemudian bila telah ada Ramadan, maka jadilah puasa hari Ashura ni tidak wajib. Maka barang siapa ingin berpuasa, berpuasalah. Barang siapa yang tidak berpuasa, maka tidak mengapa tidak berpuasa. Ya? Dan begitulah kalau kita tengok dalam riwayat, ada orang berpuasa dan ada orang tak berpuasa, wala tuqallil, dan mereka tidak mengecikkan orang tak berpuasa. Maknanya tak ada langsung macam bukan jadi satu orang kata big deal kalau orang tu tak puasa. Ha, ya. Begitu sekali zaman dulu memang macam tu. Bila ada seorang tu dia puang ni, dia tahu orang ni mesti ada sebab dia. Orang ni mesti ada sebab masing-masing. Tetapi bagi kita pastinya lah kita mengambil kelebihan ini. Di samping macam kita kata dia, adab para sahabat, kalau orang tu tak puasa mesti ada sebab-sebabnya, sebab dia bukannya wajib. Ha, kalau puasa Ramadan tu lain cerita lah kan. Ha, jadi hari ni mungkin ada, ramai kita berpuasa, dan sekiranya tak berpuasa itu juga bukanlah satu yang perlu dijadikan keaiban yang kena cerita ke orang. Tak puasa dia tu, mengaji hari Selasa kan. Ha, kan? Tak tahu tentang kelima Ashura, ya. Baik. Dan kita harap bagi yang berpuasa pada hari ini kita mendapat harapan Nabi bahawa kita mendapat dan diampunkan dosa kita yang setahun yang sudah. Ya, dosa kita tahun sudah, kita berada dalam bulan Muharram, maknanya mula tahun ni, maknanya daripada bulan Zulhijjah sampai ke Muharram sudah, kita harap dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama membahaskan, ya, yukaffir itu menghapuskan itu, adakah dosa kecil ataupun dosa besar. Masyhur dosa kecil, tapi ada di kalangan mereka juga mengatakan bahkan dosa besar, bahkan dosa besar boleh dihapuskan oleh, dikafarahkan oleh puasa pada hari yang sebegini. Jadi kita berharaplah pada Allah mengikhlaskan puasa kita sebaik mungkin. Di samping pastinya kita kena bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa-dosa kita, itu pastilah, itu pasti, ya. Baik, alhamdulillah semua yang saya kasihan, kita masuk tahun baru. Saya tak sempat lagi nak ucap selamat tahun baru kok, ya. Kan? Minggu sudah tak? Oh ya, minta maaf, minggu sudah dah plan sangat nak pergi tapi ada sangat. Kan? Jadi saya nak mengucapkan selamat tahun baru semualah, ya. Selamat kian tua kita semua. Dulu muda kan, kan dia lebih tua setahun dah lah compare tu tahun sudah. Ya. Semoga kita makin baik, ya. Semoga hati kita makin dekat dengan Allah. Semoga makin banyak sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat baik dalam hati kita. Semoga kian jauh sifat-sifat mazmumah, ya. Sifat mahmudah ni sifat yang baik dalam hati, sifat sabar. Ni yang kita bincangkan insya-Allah, ya. Sifat redha, sifat bersangka baik, apa lagi sifat-sifat baik? Tawadhu. Rasa syukur, hati rasa tolerans, mudah tolak ansur, hati rasa nak mesra dengan orang. Ini adalah merupakan sifat-sifat mahmudah yang kita nak sangat bertambah setiap tahun, ya. Dan yang kita nak, semoga anak sembuh, insyaAllah, amin ya Rab, ya. Semoga sifat-sifat mazmumah kita, ya, yang berupa hasad, dengki, cemburu yang tak patut, apa lagi, sombong, iaitu kita minta pada Allah, ya Allah, buanglah. Dan sebenarnya jihad kita, mujahadah kita dengan sebab ibadat kita, dengan sebab ilmu kita, sebenarnya nak membuang perkara tersebut sampailah kita memiliki sekeping hati yang Allah sebut qalbun salim. Tolong tanda dalam kita punya perjuangan kita ni, aku nak mendapat qalbun salim. Itu yang aku nak sebenarnya. Itu yang aku nak sebenarnya, sebab di hari akhirat yang hanya selamat qalbun salim. Ya, yang hanya selamat Allah beri garanti ialah orang yang memiliki hati yang salim, ya. Hati yang salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat tu hari yang satu-satunya hari tak berguna anak dan harta benda melainkan yang pulang kepada Allah biqalbin salim,
Jadi kalau sekarang kita tak jadikan dia qalbun salim, so bila lagi kita harap dia berlaku? Tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Dalam kubur tak boleh menjadikan qalbun salim. Hidup ni lah sahaja ya. Jadi peluang yang masih ada ni kita haraplah insya-Allah ya. Jadi kalau tanya kita kenapa kita mengaji ni, sebenarnya aku nak mencapai qalbun salim. Kenapa kita melakukan ibadat, solat, puasa dan segala macam, hari ni puasa Asyura, aku nak mendapat qalbun salim ya. Biarlah dia punya amal yang kita lepaskan itu, kita launch lancarkan itu, akhirnya dia patah balik masuk ke dalam hati supaya bentuk hati-hati yang sejahtera insya-Allah. Amin. Baik, semua yang dikasihi Tuhan, ayat 157 kita tengok ya, ulaika alaihim salawatun. Ya, salawatun. Kalau ta tu ta marbutah, dia akan jadi salatun. Ya, kalau kita nak tengok dalam rasam ini, rasam Usmani, ya, rasam Usmani. Kalau tulisan bahasa Arab biasa dia akan berbeza ya, sebab Al-Quran ni ditulis dengan rasam Usmani, maka rasam tu cara tulisan Usmani. Maka kita akan dapati sad, lam, waw, atas tu ada alif kecil. Kalau dia letak di belakang tu ta, ta marbutah, ta yang bulat macam ha tu, kalau berhenti jadi ha, maka sebutannya solat. Ya. Tetapi ada waw kan, ada waw tu, ada waw di atasnya ada ni. Tetapi kalau ta tu ta kapal tu, maka sebutannya solawat. Ya, solawat. Dia adalah jadi jamak plural kepada solat. Ya, inna solata. Kalau inna solata, alif lam sad lam waw juga, tapi ta marbutah. Jadi sebutannya solata. Tetapi kalau waw tu di atas tapi ta tu ta kapal, ta yang ta betul-betul bukan ta marbutah, maka sebutannya salawatum mir rabbihim. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Ulaika alaihim salawatum. Mereka itulah mendapat salawat. Ya, salawat mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmah, serta mendapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang yang mendapat petunjuk ke arah yang benar. Baik, pertama sekali semua yang saya kasih sekalian, ulaik, ulaika. Siapakah ulaika itu? Ya. Siapakah ulaika itu? Baik, ulaika ini adalah orang yang disebut sebagai as-sabiruna. Yang pertama as-sabirun, orang yang sabar. Ya. Yang kedua wal mustarji'una. Mustarji'un. Tapi bukan dua tu satu dua dak. Orang yang sabar dan mustarji'. Sabar dan mustarji'. Ya. Mustarji'. Siapa orang mustarji'? Orang yang sentiasa menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang yang itu mustarji'. Yani Allah sebutkan alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita lepas ni kena jadi, memang kena jadi lazimlah kita ni. Memang nak kena lazim, jangan pedulikan kebiasaan. Ya, kebiasaan kita ialah untuk orang mati saja. Dah confirm mati barulah inna lillah, ya. Jangan sebut perkataan tu, jangan, bahaya perkataan tu ya. Orang dah mati barulah sebut inna lillah. Tak ya. Jadi sebab kita nak masuk dalam gulungan ulaik, nak dapat ulaik ni dia kena sabar dan mustarji'. Ya. Istirja', yang kita kata istirja' dulu, yang kita katakan orang yang sentiasa istirja'. Istirja' adalah istilah bagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab dalam tu ada dua tauhid. Dalam istirja' ada dua tauhid. Yang pertama inna lillah, tauhid tentang ketuhanan terhadap Allah. Yang kita ini adalah bagi Allah. Kita ini adalah bagi Allah. Kita ini tak ada lain, hanya bagi Allah, ya. Seluruh hidup kita ini adalah bagi Allah. Kita dijadikan oleh pencipta yakni Allah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita buat ni sebenarnya adalah untuk Allah, bagi Allah, bagi Allah, bagi Allah. Ya, buatlah apa pun tetapi dia adalah bagi Allah. Ha, itu tauhid yang paling besar. Tauhid ketuhanan yang paling besar dalam diri seseorang bila dia merasa bahawa seluruh apa yang dilakukan dirinya dan apa yang dilakukan adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tu pada inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya
kami ini kepadanya raji', yakni dia adalah tauhid tentang hari pembalasan, hari kiamat. Hari kiamat, ya, tentang hari kiamat. Jadi bila kita sebut tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebenarnya kita sedang memperkuatkan tauhid kita. Tauhid tentang ketuhanan dan tauhid tentang hari kiamat. Dan kita tahu bahawa tauhid tentang Allah dan tauhid tentang hari kiamat adalah teras kepada semua. Katalah kita kata rukun iman Nabi sebut ada 6 kan? Al-imanu antu'mina billah, ya. Dan yang kelima adalah hari kiamat, tapi 1 dan 5 adalah merupakan teras kepada keseluruhan rukun iman itu. Jadi pada istirja, pada kalimah istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka seseorang itu memperkuatkan dua asas bagi rukun akidah ataupun rukun iman seseorang, ya. Jadi sebab tu saya sebut dan saya harap kita semua, mari kita menjadikan kelazimannya insya-Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadikan kebiasaan, jadikan kebiasaan terjatuh benda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa pun yang inna lillahi. Dan ini adalah merupakan perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi meminta kita membacanya, ya. Jadi ulaika itu adalah ulaik, mereka itu ialah mereka yang dua ni, as-sabirun dan mustarji'un, ya. Orang-orang yang melakukan istirja' itu disebut mustarji', ya. Orang-orang yang selalu menyebut istirja' ini disebut mustarji'. Ha, jadi insya-Allah kita ni harap sangatlah, ya, kita semua harap dapat menjadi orang yang sentiasa dua ni, sabar dan istirja'. Dan kita tahu bahawa istirja' ini inna lillah adalah yang paling besar dia, apa tujuan dia? Zikir yang paling bagus, dia adalah zikir yang paling bagus untuk berhadapan dengan syaitan. Sebab syaitan sangat mengambil kesempatan ketika seorang diberi ujian. Dan akan silaplah syaitan sekiranya dia tak mengambil kesempatan ketika orang dalam keadaan down dan low. Sebab kita akan kuat berhadapan dengan syaitan ketika kita berada pada performance yang peak. Iman kita tengah segar bugar, ya, datang kuliah hari Rabu. Hari Rabu akidah. Ha. Hari Selasa tak apalah, ya. Tak payah bagi kredit, tak apa. Baik, nak ceritanya maknanya iman kita tengah kuat, maka syaitan memang payah nak menembusi pada ketika itu. Tetapi ketika kita dalam keadaan diuji, pada ketika itu, maka syaitan pasti pertama mengambil ruang dan kesempatan. Mari kita sedar, walaupun benda ni saya dah cerita banyak kali mungkin, tetapi mari kita ingat sebab kita betul-betul pada bertentangan dengan ayat ini. Maknanya kita harap sangat ketika kita diuji, tak kiralah apa ujian yang datang. Sebab setengah ujian kita lemah, setengah ujian kita okey. Sebab manusia ni dia ada ujiannya, kadang-kadang tak sama. Orang ni okey dengan ujian ni. Ada orang okey dengan orang kata, tapi tak okey kalau orang puji. Ada orang okey kalau susah, sakit, tapi tak tahan kalau orang kata. Ha, jadi manusia ni tak sama, dan kita pun kadang-kadang tak dapat kenal kita punya kekuatan kat mana. Tetapi yang pasti maknanya bila kita diuji, kita segera menjaga daripada masuknya syaitan, ya, itu penting sekali, masuknya syaitan. Dan syaitan bila masuk, apa dia buat? Syaitan bila masuk, apa dia punya modus operandi dia? Ya, kalau kita tengok, saya petik dalam Al-Isti'adat, dalam kitab tersebut diceritakan bahawa ada syaitan yang pergi pada orang yang sedang ditimpa musibah, ya, nama syaitan itu syaitan, apa dulu saya pernah sebut dalam kelas kita, dah sebut dah nama syaitan itu, kelompok kabilah syaitan tu, nama kabilah tersebut, kabilah dia tu, dia ada kabilah dia, ya, syaitan sabar, sabar, ha, bukan sabar, tak gurau je, janganlah tu, ya. Puasa-puasa juga kan, kok jalan puasa tapi nak boleh gurau, tak boleh, apa tak boleh, payah juga kita ni kan. Baik, sabar. Sabar. Ya. Dan syaitan ini
Sebab syaitan ni dia ada wazifah kan, kita tahu syaitan ni asyayatan asyayatin lahumul wazifah. Dia orang tu ada dia punya apa? Tugas masing-masing. Syaitan dia akan bertindak secara sangat profesional. Syaitan yang kerja yang mengacau mengaji, dia tak buat kerja lain. Dia datang Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, hari Jumaat ada kelas. Pun datang juga Jumaat, Sabtu, Ahad. Masa tu dia relax. Dia akan datang dan kerja dia adalah sejak daripada dulu, kita dah tak ada lagi, dia dah ada dah. Dia kerjanya bagaimana supaya orang bila datang ke majlis ilmu tak fokus dan tak dapat ilmu. Sebab ilmu ni pada dia bahaya sangat. Orang tu dapat ilmu, dia boleh berubah. Maka sebab tu dia pastikan orang tu datang, tetapi pastikan tak dapat apa bila dia datang. Dan ini ada syaitan yang pro. Dia buat, dia bertindak dengan kerja dan usaha yang bersungguh-sungguh. Jadi wazifah dia, dia tak pula lepas ni ke mana? Oh, air lepas ni kena cepat pergi tempat lain. Kenapa? Nak kacau pula orang sedang jual beli. No, no. Jual beli ada geng dia pula. Yang jual beli ada khas menjaganya. Jadi setiap bidang dalam kehidupan manusia ni akan ada syaitan yang di pasar, ada syaitan yang jaga pasar. Naik ke atas, syaitan ni tak ikut dah. So atas syaitan lain pula nak kacau orang solat pula supaya solat tu baik. Ya. Jadi sebab itulah untuk orang yang kena musibah ada syaitan yang khas. Dan syaitan ini mungkinlah saya namakan yang sesuainya adalah syaitan 911. Ya. Bila kena je musibah, orang lain belum sampai, dia sampai dah. Dia duduk kat HQ je, headquarters je. Hanya tunggu siapa kena musibah. Orang ni musibah, ada masalah suami isteri, gam dia datang. Ya. Orang ni masalah anak dia buat, gam masalah. Orang ni kena kemalangan, gam. Orang ni baru doktor kata dia sakit, gam dia datang. Apa saja musibah yang datang pada manusia, dia akan datang. Sebab tu kadang-kadang kecil je nampak musibah, tapi manusia tu ya Allah lemah, dia tak dapat nak berhadapan dengan musibah itu. Kenapa? Syaitan telah datang. Ya, syaitan telah datang. Dan sebab itulah pentingnya istirja ini adalah sebab syaitan bila datang kepada satu musibah, ya, syaitan bila datang satu musibah, apa dia buat pertama sekali? Dia akan zoom in kan musibah. Zoom in. Maknanya besarkan. Kamu seorang je kena, orang lain tak kena. Sebab tu bila kita kena musibah, kita rasa kitalah the only yang kena. Sedangkan kita kena tak setara mana, tetapi yang rasa macam tu kerana apabila di zoom in musibah tersebut, buah limau mandarin tu kalau kita zoom in, dia akan kelihatan seperti planet Marikh. Besarnya besar pada bumi. Bila kita zoom in, itu kerja syaitan ni. Pertama sekali dia akan nampak musibah tu besar dan nikmat jadi kecil. Ya, manusia ni dia tengok dengan persen. Bila dia tengok musibah besar, maka nampaklah persen nikmatnya kecil. Sebab itulah kita tak rasa nikmat. Bila kita dah mula tak rasa nikmat, dia lagi senang untuk merosakkan kita. Dan dia akan ulang dan ulang, dia buat digging proses. Dia dig. Dia makin masuk macam snowball. Snowball, kita duduk atas bukit tinggi tu, kita gumpal besar ni, dan kita golek ke bawah. Sampai ke bawah bukit, snowball dah besar kereta dah. Sebab dia makin tarik emosi, dia tarik semua emosi. Bila emosi kita tarik, dia tarik semua ruang emosi yang ada. Semua upaya energi emosi yang kita ada, dia tarik. Akhirnya yang makin slim ialah rasional kita, rasio kita, akal kita makin kecil. Itu je kerja dia sejak dulu sampai sekarang dan sukses. Akhirnya kita tak nampak benda, kita nampak masalah tu je. Kita tak nampak, kita tak sempat langsung nak fikir benda lain. Yang kita nampak masalah kita. Kita rasa kita paling sengsara, kita paling teruk. Nikmat aku tak dapat. Yang kita dapat, kita tak pernah fikir. Itu syaitan. Yang namanya tabar ni. Dia nak apa dia? Dia nak akhirnya orang itu putus asa. Dan begitu ramai orang yang bila memegang putus asa, mengemam putus asa, matinya kafir. Dia marah dengan Tuhan. Dia tak reda dengan ketentuan Tuhan. Bukan sebab ketentuan itu payah kita nak terima, tetapi bila dah jadi besar sangat, maka pada ketika itu, dan kita biarkan dia bermain-main, maka istirja. Inna lillah. Dengan dua pil ketauhidan ini, bila masuk sebenarnya mencantas dia punya
dia punya circle yang dia nak masuk dalam diri kita tu, ya. Dia nak masuk lagi, nak masuk lagi, nak digging lagi, nak golek lagi, makin besar, maka istirja sebenarnya adalah sebaik-baik zikir untuk masa itu, untuk memotong supaya dia tak boleh lakukan, dan sehingga kita fikir benda lain. Baru kita nampak, oh nikmat. Oh, rupanya inna ma'al usri yusra. Allah tak kata inna ba'dal usri yusra. Ba'da tu maknanya lepas susah ini akan ada senang. Allah kata ma'a. Ma'a tu maknanya bersama-sama, cuma di belah belakang. Ya, katalah bola tu datang, pada bola tersebut bukan bola lain, bola yang sama kat depan ni usri, susah. Tapi kat belakang tu aja ada yusra. Hanya nampak bila kita nampak, bila kita ada kekuatan sabar. Once kita tak sabar, semua yang datang kat kita tu semuanya al-us. Semua susah dan tak pernah datang padanya ke kebaikan. Sebab kebaikan datang daripada Allah. Istirja menjadikan akhirnya terpaling dan kita, oh ada kebaikan rupanya. Ada kebaikan rupanya. Tapi bagi orang yang ditimpa musibah sebegini, takkan pernah, never. Dia takkan pernah nampak selama-lamanya. Jadi sebab tu syaitan ini aduun, musuh yang mubin, kata Allah, fattakhidhuhu aduwan. Kamu kena ambil dia betul-betul sebagai musuh. Dan bila kita rasa, aku tak kuatlah berhadapan dengan syaitan yang sebegini datangnya, maka kuatkan istirja. Kuatkanlah istirja. InsyaAllah ya. Mari kita baca istirja lebih kurang dalam 5 kali kot. Sama-sama je, supaya dia jadi kelaziman. Bila kita baca-baca nanti, apa saja terjatuh pen, innalillah. Ya, tergeleceh sikit kita punya kerusi tu, innalillah. Jom kita baca sama-sama. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. Baik, kita doa ya. Sambil kita doa, ya Allah, jadikanlah kami tergolong dalam golongan hamba-Mu yang bersabar dan mustarja. Maknanya sentiasa istirja. Bila kami ditimpa apa saja musibah yang datang kepada kami, semoga kami layak digantikan dengan yang lebih baik daripada ujian tersebut yang datang daripada-Mu, ya Rab. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu kalimah ulaik. Ulaik yakni mereka itu. Jadi kita nak masuk, sebab kita takkan dapat lari daripada ujian. Tak ada siapa. Semua orang hendakkan kebaikan, tapi tak semua akan dapat kebaikan. Saya sebut ya. Semua orang nak kebaikan, tapi tak semua orang dapat kebaikan. Semua orang tak nak ujian, tapi semua orang akan dapat ujian. Ya, itulah kehidupan. Ya, kita tak nak, dia akan datang. Sebab Allah memang jadikan kita sedang berada di bumi, dan nama bumi ni sendiri apa? Nama bumi ni sendiri disebut sebagai Darul Ibtila. Ini adalah merupakan dar, sebuah negara ataupun sebuah rumah. Kita berada dalam rumah sekarang ni, ibtila. Namanya rumah ujian. Maka semua kita akan diuji. Tak ada orang yang lepas daripada ujian. Ya. Baik, ulaika. Ya, jadi kita minta dua tadi, ya Allah, ulaika alaihim, bagi mereka itu salawatum mir rabbihim, ya. Mereka itu mendapat salawat, ya. Sebab solat dalam bahasa Arab bermaksud doa. Ya, solat dalam bahasa Arab adalah ad-du'a. Jadi bila disebutkan selawat, yakni banyak mendapat solat. Tetapi solat ini daripada Tuhan mereka. Sedangkan kita biasa berdoa kepada Tuhan kita. Tetapi sekarang ini Tuhan mendoakan kita. Dan maksud doa daripada Tuhan adalah keampunan. Ya. Doa daripada Tuhan maksudnya Allah memberikan kita keampunan. Jadi tujuan Allah bagi ujian tu rupanya untuk kita mendapat keampunan. Itu dia punya conclusion dia. Ujian yang didatangkan oleh Allah itu adalah untuk kita ini mendapat keampunan. Itu tujuan dia. Baik. Ya. Kenapa semua yang dikasih sekalian?
Sebab rupanya dosa kita lah, ya. Sebab kenapa kita perlu keampunan? Sebab dosa, ya. Sebab dosa yang ada ni, maka kita harapkan keampunan. Maka Allah apabila berikan ujian, kita mampu sabar dan istirja, maka pada ketika itu kita memperoleh keampunan. Maksudnya keampunan apa dia? Keampunan daripada dosa yang telah kita lakukan. Dosa yang kita telah lakukan. Banyak kita minta, ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah. Maka Allah makbulkan dengan Allah bagikan ujian. Sebab dengan cara ujian tersebut Allah berikan kita keampunan. Sebab semua yang saya kasih sekalian, ya, sebenarnya yang menjadi sebab kenapa datangnya musibah itu adalah kerana dosa kita akhirnya. Itu so dipusing balik sebab dosa kita. Sebab dosa kita. Ya. Sebab itulah Hasan al-Basri, datang orang jumpa dia. Dia kata apa dia? Orang mengadu saya ada masalah rumah tangga, ya, berantakan. Bagilah saya satu amalan. Maka amalan kamu, kamu kena minta ampun dengan Allah. Ada orang berniaga nak bagi untung banyak. Orang datang jumpa dia, peniaga-peniaga datang nak minta tolong jumpa dia. Maka Hasan Basri pesan, minta ampun dosa, minta ampun atas dosamu pada Allah. Ada semua masalah sampai murid Hasan Basri kata, wahai Syekh, semua orang datang kepada kamu tetapi kamu hanya bagi mereka satu ubat. Semua penyakit. Maka kata Hasan al-Basri, semua masalah yang kamu dengar tadi sebenarnya punca daripada dosa yang ada pada seseorang. Sebab dosa itulah denak yang mengambil segala musibah tersebut. Jadi kalau kita nak selesai masalah, nak tak nak kena balik kepada penyelesaian terhadap dosa. Selagi kita tak selesai terhadap dosa, selagi telah musibah lain datang pula. Musibah lain datang pula, musibah lain datang pula. Maka pada ketika itu rupanya, kerana itulah dikatakan bahawa salawatun yang paling besar adalah kita mendapat keampunan, 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 keampunan. Ya, nak mendapat keampunan, keampunan ni adalah melalui kita tergolong orang yang sabar. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, actually yang pertama dan kedua ni kategorinya satu saja. Ya, kalau kita nak buat apa ni? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ini satu kategori. Ini satu kategori, ya, yang mendapat keampunan, wa rahmatun, dan mendapat rahmat, yakni nikmat. Yang kedua barulah yang ke bawah, yang bawah tu wa ulaika humul muhtadun. So dapat dua benda, cuma dalam satu atas tu dua pecahan. Yang atas tu dua pecahan. Yang pertama adalah salawat wa rahmah. Salawat makna keampunan, rahmah makna keberkatan. Ya, tulis dulu. Rahmatan itu makna nombor satunya adalah berkat. So Allah akan memulangkan kepada kita keberkatan bila kita ni jadi di kalangan orang yang sabar dan istirja, mustarja. Untuk dapat keberkatan yang banyak, kita kena jadi orang-orang yang sabar dan orang yang mustarja. Maknanya kena selalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maka keberkatan akan Allah bagi. Ya, sebab dalam kalimat rahmat yang paling besar adalah berkat. Sebab berkat hanya Allah boleh bagi. Tak ada siapa boleh bagi berkat. Berkat tak ada siapa boleh bagi. Ya, katalah orang baik dengan kita, oh dia tu bersifat rahim kepada aku. Tetapi berkat takkan siapa boleh bagi melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kalimah rahmat yang pertama sekali adalah berkat. So, dalam salawat bermaksud keampunan, 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 dan kemudian kita akan dapat rahmat, yakni keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang pertama yang akan diberi oleh Allah kepada mereka-mereka yang bersabar dan istirja. Ha, nak kena buat sentiasa. So itu maksud saya, supaya kita sentiasa dekat, supaya kita dapat entitle mendapat keampunan, keampunan, keampunan dan keberkatan. Keampunan, keampunan, keampunan dan keberkatan. So nada keampunan, keampunan, keampunan dan keberkatan. So kita nak sentiasa sebanyak-banyaknya insya-Allah. Sebab kita nak berkat pada umur, kita nak berkat pada masa, kita nak dapat berkat pada pekerjaan. Kita nak berkat pada ilmu, kita nak berkat pada baik. Semua berkat itu kita nak ambil, tetapi dapat pada orang yang sabar. Ni mengaji ni. Kita sabar mengaji, barulah insya-Allah dapat apa dia? Keampunan dan keberkatan. Dapatlah berkat ilmu. Kalau kita tak sabar, maka tak dapatlah kita berkat ilmu. Kita balik ke rumah, kita nak rumah tangga yang berkat.
Maka kita yang sabar dalam rumah tangga, itulah orang yang mendapat keberkatan. Isteri yang sabar, suami yang sabar, barulah mereka itu meraih keberkatan daripada Allah. Kita tendang keluar daripada rumah kita sabar, rumah kita tanpa ada kesabaran, maka keluar sama juga adalah keampunan dan keberkatan. So itu je cerita dia. So insyaAllah ya. So apa kita buat? Kita berniaga pula. Orang berniaga, dia nakkan keberkatan. Caranya sabar. Sabar dan istirja. Sabar dan istirja ya. Sebab itulah kita kena sentiasa sabar. Dan sabar tu apa makna kita kata? Kekuatan dalaman untuk berhadapan dengan ujian. Kita punya strength. Ya, sabar adalah kekuatan dalaman tu. Sehingga sekira-kira benda tu tidak mengalahkan kita. Sekira-kira ujian itu tidak mengalahkan kita. Bila kita kalah dengan ujian, makna kita tak sabar. Bila kita kalah dengan ujian, sebab dia kekuatan dalaman untuk to face, untuk berhadapan dengan ujian yang datang kepada kita. Sehingga kita tak kalah. Kita tak jadi orang hilang pertimbangan. Ha, ya? Itu makna sabar, makna kekuatan dalaman tadi. Ya? Istirja zikir yang kita sebutkan, yang mengandungi makna tauhid yang sangat dalam. So, bergumpal kita antara dua tersebut, barulah akan mendapat keampunan dan juga kerahmatan. Yep. Hadapan. Ini terkandung dalam itu ke apa? Dia punya kena usaha. Ya. 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 Bila kita kata okey ya, katalah dinding nak jatuh, dinding nak jatuh. So kekuatan kita. So kekuatan kita menahan tersebut. So dinding tu berapa kilogram? So kekuatan kita kena lebih kuat daripada kilogram dinding tersebut. Kalaulah dia lebih kuat, maknanya kita kalah. Maknanya itulah sabar. Sabar itu adalah kekuatan dan perlukan daya dan usaha kita. Perlukan daya dan usaha. Dia bukan datang diam-diam dan saya jadi sabar. Tak boleh. Kita perlu daya dalaman. Sebab itu daya dalaman datang daripada akal yang positif. Terima kasih Tuan Haji. Dia perlu akal pula. Dia bukan hanya main apa ni? Main perasaan saja tak? Dia mesti akal. Sebab akal adalah daya yang kita keluarkan. Di samping ya, fizikal kita tengok bila kita diuji, apa jadi pada fizikal kita? Orang marah kita, orang maki, orang hamun kita, apa jadi pada kita? Ha, nafas kita dah lain macam dah. Muka darah kita dah berubah dah. So itu semua kekuatan, mengawal kekuatan tersebut ya. So memang kena daya dan usaha untuk mencapai keupayaan tersebut. Semua aset yang ada dalam tubuh badan kita, kita kena gunakan untuk kita berhadapan dengan ujian tersebut. Maka kita tak boleh kalah daripada ujian tersebut. Berat ujian tersebut boleh kita tanggung ya. Dan sebab itulah kita kena yakin bahawa Allah tak akan menguji kita melainkan pada batas kemampuan. Itu orang selalu cakap kan. Bila kita orang selalu nasihatkan kita, Allah tak uji kamu melainkan rupanya kamu ada batas kemampuan tersebut. Maknanya kita nampak macam orang tu tak laris. Tiba-tiba dia kena uji yang teruk sangat kita kata. Kita sangka macam dia tetap kuat. Tetapi Allah sebenarnya memberi aset-aset untuk dia. Dia mampu sebenarnya. Yang belum tentu mampu pada kita. Ya? Jadi apabila Allah timpakan ujian kepada seseorang, memang Allah dah bekalkan sebenarnya. Cuma sama ada dia nak guna tak guna kekuatan tersebut. Ya? Dia nak guna atau tak guna. So syaitan akan datang supaya dia lupakan yang dia ada kekuatan-kekuatan tersebut dan dihilangkan fokus. Bila hilang fokus sebenarnya dia tak gunakan aset dia untuk menahan dinding tadi. Dia duk cerita pasal kenapa dinding ni roboh, kenapa dulu tahun bla bla bla. Dah roboh. Kan? Kenapa nak cerita kenapa roboh pula, dah memang roboh. Baik kita fikir apa daya yang kita ada untuk kita menopang supaya dinding tersebut kekuatan kilogram kita lebih banyak dan kuat berbanding dengan dia. Kita kalahkan ataupun atasi masalah yang datang tersebut. Masalahnya brainwashing kita, makna pada anak dia, makna dia sabar tu apa lah, ini dia sabar tu kan nak buat apa, tak ada usaha nak baiki keadaan. Oh. Itu maksudnya dia. Okey. Brainwash sabar dengan maksud. Okey. Saya cuba nak faham, mungkin Muslimah tak dengar apa itu Haji kata ya. Tu Haji cuba relatekan dengan orang selalu cakap kita sabarlah. Dia seolah-olah satu bentuk menerima saja, bukan daya mengeluar, daya kita keluarkan tenaga.
Safis. Baik, semua yang hari ni ramai orang call kan? Memang tak? Nah habis ke dah habis kelas dah? Oh, belum. Baik. Sebenarnya, oh, Safis ada. Safis memang dia buat modul sabar. Tiba-tiba buat sabar dia masuk. Hak tahun sudah yang bulan minggu sudah dia tak masuk sebab bab lain. Baik, kalau orang kata sabarlah, ya sabarlah, Tuan Ji kan? Adakah itu macam tak kena? Dia masih kena. Sebab sabar ni dia mesti mula dengan kita accept. Kita menerima terlebih dahulu. Dia kena terima terlebih dahulu. Dia macam akido. Sebutannya apa? Akido ya. Yang satu karate, satu akido. Akido ke saya selalu tak reti nak sebut ni. Bukan orang kata akido, taekwondo pula. Akido. Ada satu lagi tu, akido. Yalah, saya tahulah memang sini ada taekwondo punya bad kan. Saya nak contohkan akido. Akido ni cara dia, kalau orang pukul dia kena pertama sekali terima. Kalau taekwondo, karate segala macam do yang lain, dia kena tahan. Jangan bagi orang tu pukul. Tetapi akido dia berbeza. Dia kena accept. Kita kena fikir bila dia nak pukul. Maka sabar ni pertama sekali dia kena terima dulu. Orang yang tak boleh sabar ialah dia tak terima. Kenapa aku yang kena uji? Aku solat, aku tahajud. Tapi kenapa aku? Aku dah buat baik macam-macam dengan Tuhan, nampak? Sebab dia tak terima tadi. So, akido ni dia mesti bila orang pukul, dia jangan tepis. Dia pukul. Tak sakit ke? Siapa suruh bagi muka? So, yang penting jangan halang dia nak pukul. Dia pukul tetapi belajar bagaimana mengelak. Nampak tak? Elak. So, maknanya jangan halang. Ujian dah datang, accept. Ini mungkin maksud yang kita kata tadi. Sabarlah. Min sabarlah. Tu tengok intonasi bahasa tu pun, dia punya bahasa dia tu pun, sabarlah, ambil yang pertama. Accept dulu. Terima, ya. Terima tetapi bukan terima tersebut bagi muka. Untuk jadi bengkak-bengkik tak? Ya. Terima supaya dia lepaskan dia punya tenaga dia, sebab di sebalik tenaga tersebut kita boleh manipulate untuk merosakkan dia balik. Maknanya bila dia pukul, maka pada ni dalam akido lah, bukan dalam sabar ni, tapi saya nak cerita tadi kalau intonasinya sabarlah. Min dia maha guru akido. Tetapi kemudian bila kita nak berhadapan, kena pakai Tok Guru Taekwondo. Ya, bagaimana kita lawan, bounce back, bagaimana kita melantun balik. Ya, so kena ada dua, semua prinsip tu kena pakai dalam hidup kita. So kalau orang kata sabarlah, yes, untuk accept. Min, ya, terima. Sebab masalah pertama ialah tak terima. Kita tak terima benda tu datang pada kita. Ya, tak patut anak aku mati, tak patut suami aku meninggal, tak patut isteri aku meninggal, tak patut Allah jadi macam ni, tak patut. So accept, kena terima, sabarlah. So pada perkataan itu kita kena letak dalam filter yang pertama, oh, kita kena accept. Ya, tetapi kemudian kita mempersiap kekuatan. Ingat, kilogram kita kena lebih kuat berbandingan dinding yang sedang menimpa kita. Ya, tetapi yakinlah dalam minda kita bahawa sesungguhnya seseorang tidak akan diuji melainkan di atas kemampuan dia. Dan itu dah memang Allah dah tetapkan di atas darul balak, darul ibtila ni, darul imtihan ni, Allah buat dah satu peraturan, Allah tak akan uji seseorang melainkan orang tu mampu. Cuma dia tak sedar dia mampu. Jadi apa yang dia kena buat? Dia kena mencari aset, kekuatan-kekuatan yang dia ada, kekuatan akalnya, kekuatan rasionalnya, maka dengan cepat ada pada istirja. Yes, sebab tu elemen-elemen dalaman tu dia bercampur, tu aset kita katakan. Redha, kita kata redha, ya. Redha dalam istilah kita adalah menerima. Ya, dalam sabar juga pertama sekali dia kena menerima. Dia bukan sabar semata-mata. Dia mesti ada yang lain. Sebab tengok ya, istirja yang kita katakan istirja ni, dalam tu apa tadi, apa ada? Allah dan
Istirja dalam tu ada dua. Ada dua pil. Yang pertama, ketauhidan terhadap Allah. Yang kedua, hari kiamat. Sebab kadang-kadang ya, kadang-kadang seorang tu tak, dia tak rasional. Apalah ya Allah, apa hikmah, apa hikmah, apa hikmah. Kalau dia tak nampak, tahulah hikmahnya adalah dia akan mendapat keampunan di hari kiamat. Dia tak dapatlah kereta besar tu, hilanglah kereta dia kena curi ke kenapa benda. Tak apa, nanti hari kiamat aku dapat kereta lebih best dalam syurga. Istirja. Aku akan dapat mahligai yang lebih besar. Aku akan dapat yang ni lebih besar. Nampak tak? Itu dapat merawat seseorang. Okey. Boleh tak je? Baik ya. Okey. So, so ni nak ulang balik. Apa yang orang sabirin dan mustarji'in dia dapat? Berapa benda dia dapat? Nak berapa benda? Berapa dulu? Dua. Yang pertama, keampunan, keberkatan. Yang kedua, yang kedua, ah, dua belum cerita. Yang kedua belum cerita. Okay, so sebab yang pertama tu ada dua tu, sebab tu masalah dia. Bukan masalahnya, maknanya nanti takut kita kata oh dia dapat dua tu ialah keampunan dan keberkatan, ya, salawatun warahmatun, ya. Ini satu, ini consider satu sebab satu yang lain. Kenapa saya cakap macam ni? Ini pandangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan bila seseorang itu ditimpa ujian, digolongkan dalam sabirin dan mustarji', maka pada ketika itu dia akan dapat dua. Dia kata yang pertama dia adalah adalah, maknanya dia akan dapat par, at par. So apabila seseorang mendapat at par, apa itu at par? Yang pertama yang kita saya sebutkan tadi. Kemudian kalau dia buat dia, dan yang kedua dia akan dapat selepas itu, sekarang ni dia lebih kuat. Maksudnya kilogram kita lebih kuat ialah bila dia dapat muhtadun. Ya. Muhtadun. Itu pendapat pandangan Sayyidina Umar bila membahaskan ayat ini. Sebab tu kita nak pecahkan di dua. Jangan, walaupun nampak macam tiga, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah, itu satu. Wa ulaika humul wa ula dan wa yang kedua itu dua keadaan. Satu keadaan kalau kita dapat keampunan dan kita mendapat apa dia? Kita mendapat keampunan dan keberkatan, itu maknanya kita dan ujian tu tusawi, sama. Sama. Itu dah cukup dah untuk sama. Maknanya ujian tak akan mengalahkan kita. Tetapi pada keadaan kita melihat yang kedua, pada ketika itu kita dah lebih berat. Wa ulaika humul muhtadun. Neraca kita dah lebih berat, maknanya ujian untuk kita bersabar, itu ujian yang menyebabkan kita perlu bersabar tadi dah jadi lebih ringan. Jadi yang kedua, dan ini juga merupakan fokus kepada surah Baqarah untuk bab hidayah. Untuk bab hidayah. Kan? Baik. So sekarang kita masuk wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang muhtadun. Muhtadun ni maksudnya apa dia? Ya. Nah. Baik. Cuba tengok pola ayat, pola ayat. Okey, yang pertama tadi, kenapa yang kita kata neraca yang sama tadi, itu adalah karunia. Itulah kurnia, ya. Sebab tu Allah kata ulaika alaihim, ke atas mereka orang sabar dan mustarji'in tadi, ke atas mereka itu ialah atas mereka keampunan dan ke atas mereka keberkatan. Baik. Kemudian wa ulaika humul muhtadun, dan yang kedua itu ulaika, yakni orang-orang yang sabar dan mustarji' itu, hum, mereka itu adalah muhtadun, orang yang dikaruniakan dengan petunjuk. Ya, dikurniakan pada mereka petunjuk. Maknanya bukan mereka itu berusaha mendapat petunjuk dah, tetapi mereka itu confirm mendapat petunjuk. Ayat itu ayat confirm. Sebab dia adalah yang isim maf'ul. Orang yang melaksanakan, yakni orang yang melaksana mendapat petunjuk.
Maknanya dia ialah orang yang mendapat petunjuk itu, tetapi dia yang membuat orang yang mendapat petunjuk itu. Okey? Dari kalimah huda, yang ini petunjuk. Dan semua yang dikasih selain, sebab petunjuk adalah perkara yang terbesar dalam hidup. Petunjuk adalah perkara yang terbesar dalam hidup. Ya, kita nakkan sentiasa. Inilah yang kita minta pada surah Fatihah, yang disyarahkan dalam surah Al-Baqarah, dan ini antara syarah dia. So kalau kita minta pada subuh tadi, ihdinas siratal mustaqim, hidayahkanlah aku ya Allah jalan yang lurus, maka Allah tunjuk sekarang ni orang yang mendapat hidayah tersebut siapa dia? Orang yang sabar dan istirja. Orang yang sabar dan istirja. So, boleh ya? Habis. Ada lagi? Nak tambah ataupun nak itu, walaupun memang banyak, tetapi sekadar itu. Baik, kita masuk pada ayat Innas-Safa. Ya, baik. Siapa yang mencatat sebenarnya ini adalah ayat sekarang ni khusus pada orang-orang beriman dah. Kalau sebelum ni kita cerita orang-orang Yahudi kan? Tetapi pun tentang orang Yahudi kita belajar. Pun tentang orang Yahudi tapi kita belajar jangan ada sifat-sifat tersebut pada kita. Tetapi sekarang secara khusus ini adalah tentang orang-orang beriman. Allah mulakan dengan kita adalah ummatan wasata dan kemudian ciri-ciri. Tolong ciri-cirikan dia. Ya, tolong cirikan. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri ummatan wasata adalah ciri umat yang dipersiapkan mereka untuk mempunyai nilai sabar yang sangat tinggi. Sebab nilai sabar adalah nilai menunjukkan satu umat-umat yang hebat. Ya? Kalau tak sabar, kita bukan jadi umat yang hebat. Kita bukan jadi umat yang hebat. Ya? Sebab umat ini mesti mendapat kekal, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa saya cakap macam tu? Supaya dalam kepala kita sentiasa nampak kompakmen tersebut. Kompakmen Allah dah cerita tentang orang Yahudi. Dan mereka orang Yahudi, sifat mereka yang paling besar apa dia semua yang saya kasih sekalian? Apa sifat yang paling besar orang Yahudi? Sifat dia yang paling besar. Perangai mereka paling besar. Ha? Menyembunyikan kitab. Tu letak kat situ ya. Dan tengok apa Allah letak tentang mereka, sebab nanti kita akan jumpa Allah nak terang, wahai orang yang beriman. Kita letak dalam kompakmen orang beriman, sekiranya kamu buat, Allah menggunakan kalimat yang lebih berat daripada kalimat Allah beri pada orang-orang Yahudi. Kita akan mendengar kalimah laknat. Buat kali pertama. Kita akan mendengar kalimah laknat. Bagi siapa? Sekiranya kamu orang beriman, yang diberikan kepada kamu the best kitab, tetapi kamu menyembunyikannya. Orang-orang Yahudi, dia ada kitab, menyembunyikannya, tetapi tak sama sekarang ni. Kondisinya telah tak sama. Situasinya dan kondisinya telah berbeza. Baik, tak apa tu nanti. Tu minggu depan. InsyaAllah. Ya. Baik, sekarang kita cerita pergi haji umrah. Ya. Ada yang mau balik haji ke? MasyaAllah. Ahlan. Ya. Hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dhamban maghfura, wa tijaratan lan tabura. Amin ya Rab. Ya. Kita doakan yang baru pulang bagi semoga mendapat hajjan mabrur, sebab hajjan mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Orang kalau didapat hajjan mabrurah, namanya dalam senarai tengok dalam daftar malaikat, oh dia ni dapat hajjan mabrur. Bukan tabuh haji tak ada nama ni. Tabuh haji tolong saja. Tabuh haji tolong bagi sampai saja. Uruskan sebaik mungkin kat sana, kalau sakit dia bantu dan segala macam. Tapi tak ada dalam daftar tu, jangan refer pada tabuh haji. Hello. Saya dah hajjan mabrurah ke? Dah, tabuh haji takkan tahu. Yang ada dalam daftar malaikat, sebab kalau ada nama kita dalam daftar hajjan mabrurah, kata Nabi, laisa lahu jazaa. Tidak ada baginya ganjaran, melainkan dia tu dah sah menjadi ahli syurga. Jadi kita doakan insyaAllah hajjan mabrurah. Ya? Wa sa'yan mashkura. Sa'i, yakni usaha yang bersyukur. Ya? Wa dhanban maghfur, dan dosa-dosa yang semuanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tijaratan lan tabura, dan perniagaan yang tak akan rugi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami doakan. Ke ada yang lain? Ada? Ha? Ah, yalah.
Bukan saya nak tanya apa hukum bak sofa marwah ni. Dah ya. Mafatafat yang dah lepas-lepas lah sampai takut pula tiba-tiba risau ni ada ni doa-doa lebih ni kan bahaya ni kan. Tiba-tiba panggil ke depan, cuba ceritakan balik rukun haji yang kamu buat ifrat tamattu' untuk balik. Dah, tak macam tu, janganlah takut. Nak tolong doa je, kami tak dapat pergi. Kan, kita nak doakan orang yang pergi, semoga-moga yang kita doakan itu insya-Allah akhirnya Allah dengar cara kita mendoakan orang, Allah jemput kita tahun hadapan. Amin ya Rab. Ya. Macam mana? Oh, macam mana? Aha. So, orang yang dah pergi haji, doakan nak pergi lagi. Oh. Tuan Haji, terima kasih. Okey. Tanpa kita sedar, rahsia doa ialah bila kita doakan orang. Saya ni manusia yang paling banyak dosa di kalangan yang ada di sini. Saya mendoakan, cuba bayang yang mengaminkan kita, yang menyebut tadi amin tadi kepada kita secara khusus. Allah hantar malaikat untuk dia, wa kadzalika ant. Engkau dapat. Apa yang kita lontarkan kepada saudara kita tadi, malaikat khusus, malaikat muqarrabin, malaikat tak pernah berdosa, malaikat tak pernah buat maksiat, malaikat yang sentiasa suci tersebut mendoakan kepada orang yang mendoakan orang lain. Sebab itu bila kita doakan orang lain, kita manusia berdosa, tetapi kita aminkan sebentar tadi, maka kita yang haji kita dah buat dulu-dulu tu akan diaminkan oleh malaikat. Macam tu je. Ya, tak payah sorang-sorang pula haji pula saya doakan ya. Yang ni kan orang sana kan kami tahun 2012 ada isu lain. Okey tahun 2012 ya Allah. 2015 kering jatuh. Okey tahun 2015. Dak. Consider bila kita doakan saja seorang dalam satu majlis, kita aminkan insya-Allah tuan haji. Insya-Allah amin. Pasti tahun bila yang kita lakukan tu Allah akan jaga dan pelihara insya-Allah. Insya-Allah. So kita bernostalgia hari ini cerita tentang Safa wal Marwah. Ya, kita bernostalgia bercerita tentang Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Okey, kita dah baca ayat tu, kita Inna Safa wal Marwata, sesungguhnya Safa dan Marwah ialah nama dua buah bukit di Makkah. Ya. Dan dua bukit ini min Sya'airillah. Min daripada Sya'air, yakni syiar-syiar Allah. Ya. Yang ini satu tempat, satu tanda-tanda atau tempat-tempat upacara agama. Yang ini yang secara khasnya adalah acara haji dan umrah. Ya. Maka secara khususnya tempat-tempat yang di sana kita kena ada kaitan dalam menyempurnakan ibadah haji dan umrah, tempat-tempat tersebut disebut sebagai syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah, ya. Jadi bukit Safa itu syiar Allah, bukit Marwah itu syiar Allah. Itu mesejnya, ya. Alhamdulillah. Rezekikanlah kami ya Allah tahun ni. Pergi umrah. Pergi umrah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin tu aja. Saya amin tu aja. Okey, faman hajjal baita aw i'tamara. Faman hajjal baita aw i'tamara. Faman, maka sesiapa yang hajja, melakukan ibadah haji ke bait, maknanya hajjal bait maknanya aw i'tamara al bait. Maksudnya mengerjakan haji di Baitillah ataupun umrah di Baitillah. Ya. Artinya memakai pakaian haji dan umrah. Sebab ceritanya Safa dan Marwah ini satu tempat yang berbeza daripada tempat lain, dia kena memakai pakaian haji dan umrah. Ya, kena berihram. Ya. Dia kena berihram. Tawaf mungkin kena pakai. Ada keadaan kita tak pakai pun tak apa. Pakai baju biasa, pakai jubah, boleh tawaf. Sayang. Ramai sebut innalillah tadi kan? Oh, bocut. Baru kita duk praktis innalillah. Tak terkeluar innalillah tadi kan?
Tak pernah kena bunyi macam tu, tapi sebab dia nak praktik kita istirja' ke tak, istirja' ke tidak. Patutnya bunyi tadi innalillah wa inna, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ha, kan tak bunyi dah. Ya? Okey ya. Tapi betul, kalau dulu masa di Mekah tu kan, masa crane jatuh tu kan, masa crane jatuh tu, actually kan sebelum tu orang ribut, angin kuat dah sebenarnya, angin kuat. Kadang-kadang kita nampak dia punya apa tu, dia punya crane tu bergerak, tapi confident kan, confident kan, takkanlah dia orang tak jaga betul kan. So orang atas tu, tapi bila berlaku isu crane tu jatuh, lepas tu ya, kalau ribut je orang dah mula takut. Dan yang bestnya macam tadi, yang bunyi tadi, satu subuh ya, tiba-tiba mic macam tadi, dan ni traumatize ya, trauma punya pasal ya. Dan ketika itu orang bertempiaran lari, bunyi je sebab dia dah trauma kan, benda ni dah setting dan trauma. Orang bertempiaran lari dan lari tu, dan saya kira seorang meninggal dunia sebab kena pijak. Ha, kena pijak, dia jatuh, orang pijak lari-lari dan meninggal seorang. Ha, maknanya trauma, kesan ya, kesan daripada sesuatu event ya. Jadi sebab itulah sebenarnya memang kena strong betul-betul istirja' kita. So istirja' kita kena strongkan ya, kita kuatkanlah ya, buat kau petuling letak kat rumah depan pintu tu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tempah koper tu tak depan rumah. Orang pun takut nak datang kan, ini biasa kat meja jenazah ni. Tu masalah dia kan, sebab kita tak nak ubah benda tu kan, akhirnya jadi milik meja jenazah saja, akhirnya kita tak nak sebut lah. Masya Allah. Okey baik, nanti kita cerita mungkin apa yang kita dapat di sana. So faman hajja, maksudnya isu Safa dan Marwah ni sa'i lah. Sa'i di sana kena memakai ihram ya, tidak ada perbuatan di sana melainkan perbuatan ihram. Maknanya orang yang sama ada mengerjakan haji ataupun umrah, tak sama macam tawaf. Tawaf boleh juga, tawaf sunat tu kita boleh buat bila-bila masa pakai baju biasa. Tetapi ada pun orang mengerjakan haji dan umrah, maka syiar Allahnya Safa dan Marwah. Baik, asal makna keduanya yakni haji dan umrah tersebut adalah qasad. Makna haji dan umrah adalah qasad. Maknanya hati kita, qasad ni maksud apa ya? Menuju. Qasad ni maknanya menuju. So haji dan umrah bermaksud kita menuju kepada Allah. Ya. Hati kita menuju kepada Allah dengan rela. Itu makna haji dan umrah. Jadi kalau kita pergi nanti, maknanya kita nak menuju kepada Allah. Jadi haji, umrah maknanya sama, yakni menuju kepada Allah. Allahu Akbar. Rezekikanlah kami ya Allah. Ya. Yeah? So, isunya apa sekarang ni? Isunya adalah, itu bukan isunya, itu dia punya keadaannya adalah Safa Marwah itu syiar Allah. Barang siapa mengerjakan haji dan umrah, fala junaha alaihi, maka digunakan kalimah fa, maka la, tidak, junaha menjadi jenayah, jadi salah, alaihi ke atasnya, nya orang yang mengerjakan haji dan umrah tersebut, ayyat tawafa yakni tidak berdosa, tidak menjadi salah kalau dia itu mengerjakan sa'i. Ya tawafa maknanya perbuatan berulang-ulang. Ya tawaf. Tawaf itu maknanya perbuatan yang kita lakukan berulang-ulang. Asalnya memakai tak yang diidghamkan pada tak ya. Ayyat tawafa. Ya ta ta taf. Ya ta ta. Asalnya lah it tawafa yattawuf, it tawafa yattawifu, it tawafan mutawifun mutawafun ittawif latatawif mutawafun mutawafun. Asalnya adalah ittawafa yattawifu, jadi tak tersebut diidghamkan, dimasukkan tak tu, habis cerita. Itu sebutan saja, tapi kalau dari segi bahasa sarafnya kita dapat ai ya ta satu kalimat, ta satu kalimat, tapi di udghimat tak bitta, dimasukkan tak ke dalam ta. Ya, okey.
Kalimah tawafa, ya, tawafa bermaksud sesuatu benda yang berulang kali. Okey. Dan maknanya tidak jadi salah kalau kamu sa'i lah. Maknanya perkataannya sa'i lah. Ya, perkataan ibadahnya adalah sa'i. Bihima antara keduanya. Ya, syarah di sini ialah sebanyak sab'atu aswat, sebanyak 7 kali. Ya. Maknanya memang perbuatan tu 7 kali. 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan 1, 2, 3. Ya, tapi kadang-kadang ada juga terkeliru rupanya. Saya ingat macam orang gurau, tapi memang ada juga punya orang terkeliru. Ya, sebab dengar kursus tu lah, masa tu agaknya tengah khusyuk. Tengah khusyuk. Jadi dikira tu 1, 1. Daripada sofa, lalah dia kena berunting kat sofa. Jadi dia nak cari, nak berunting dia bukit sofa. Okay, berunting bukit sofa sebab memang 1, 7 memang kat situ lah. Tapi berlaku jugalah kadang-kadang. Tapi ialah jarak, tapi berlaku rupanya, ya. Nak buat macam mana? Maknanya banyak pahala lah kot, ya. Sebab sekali ganda. Ya. Sebab satu tu 450 meter. Ha? Sebab dia buat lebih. Sebab dia buat lebih, dia pergi kat Marwah, guntingnya lah. Kan? Jadi kalau sebab kalau orang 6. Walaupun dia 7, maknanya dia 8 sebenarnya. Kan? Jadi kiraan. Baik. So nak ceritanya apa dia? Ayat ini 7 kali. Ayat ini turun tatkala kaum muslimin tidak bersedia melakukannya disebabkan nanti mungkin saya ada masa sikit kita cerita sikit Safa Marwah tu. Dahulu biasa tawaf di sana sambil menyapu dua berhala yang terdapat pada keduanya. Di zaman jahiliah, di atas bukit Safa ada satu berhala, di atas bukit Marwah ada satu berhala, dan orang sa'i di sana kena touch satu dan touch kena touch satu dua. Dia kena touch. Dia kena touch berhala tu. So orang Islam ni bila dia dah berlaku Futuh Makkah dan diajarkan kepada Nabi untuk mengerjakan, dan dia dah buang berhala tu, tetapi perasaan tu ini perbuatan jahiliyah ni. Jadi datang ayat ni. Nantilah kita cerita sikit lagi, ya. Menurut Ibn Abbas, sa'i itu hukumnya tidak wajib. Ini menurut Ibn Abbas pada kaulnya yang tak mutamad, ya. Ibn Abbas sendiri pun pada kaulnya, pada pandangannya yang tak mutamad, ya. Hanya takhyir, maknanya ikhtiar, pilihan saja, dibolehkan memilih sebagai akibat tidak ada dosa. Jadi sebab kalimatnya la junah, tak bersalah. So kalau tak bersalah, maknanya kalau buat pun okey. Kalau tak buat pun okey. Ya, itu disebut apa? Disebut sebagai zahir lafaz. Ya. Tetapi Asy-Syafi'i dan lain-lainnya, yakni daripada semua mazhab yang lain, menyatakan bahawa rukun maknanya mesti dibuat, ya, bukan sekadar wajib tetapi rukun, mesti dibuat. Maknanya kalau tak buat, batal haji, batal umrah. Bukan sekadar berdosa tetapi batal, maknanya tak boleh dia panggil haji, ha aje. Sebab dah pergi dah daftar kat tabu haji, jadi nama siapa? Ha Zuramli, waliyazubillah tak nak. Contohnya, so tak boleh lah sebab dia tak sempurna, kan? Dinyatakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i ke atas kalian. Riwayat Baihaqi dan lain-lainnya. Sabda Nabi SAW, abda'u bima bada Allah bih, mulaikalah dengan apa yang dimulaikan oleh Allah, yakni Safa, ya. Sebab tu once kita lepas minum air zam-zam tu, kita sebut kalimah ini, abda'u bima bada Allahu bihi, aku mulakan dengan apa yang telah dimulakan oleh Allah. Bukan orang jahiliah mula, itu maksud dia. Bukan orang jahiliah mula, Allah yang mulakan, maka aku lakukan. Bukan sebab perbuatan jahiliah, cuma perbuatan jahiliah itu dia follow, maka kita ambil balik, maka kita tak boleh buang perkara tersebut. Okay. Waman, ni ayat-ayat akhir ni sangat dalam, sangat deep, ya, kalau kita hayati. Alhamdulillah. Walaupun delay 2-3 saat, ya. Innalillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Time out. Dia memang sekarang auto ya, tahun baru ni memang kan. Dia pukul 10 je kot sekarang ni. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh. Okey, oh dia pelan-pelan dia jatuh. Okey, baik. Baik, yang akhir ni, ayat ini sangat dalam ya. Ayat ni sangat dalam. Ya. Dan kalau ada masa di rumah malam nanti baca ni balik dan menangislah. Ayat ni patut kita menangis. Ayat ini patut kita menangis. Ayat ini patut kita rasai betul-betul akan kebesaran dan kebaikan baiknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut waman tatawwa. Dan barang siapa dengan kemahuan sendiri berbuat. Ya, sama juga tatawwa. Jadi dia idghamkan tatawwa. Semua atas wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan ya. Tatawwa'a ya tatawwa'u tatawwa'an mutatawwi'un mutatawwa'un tatawwa' la tatatawwa' mutatawwa'un mutatawwa'un. Tatawwa' sama juga macam tadi, barang siapa yang rela mengerjakan kebaikan. Barang siapa yang rela mengerjakan kebaikan. Apa dia kebaikan dia? Safa dan Marwah. Ya. Melakukan kerja. Kita berpeluh-peluh sebab jaraknya lebih kurang 7 km kita berjalan. Jarak campur semua sekali lebih kurang 3 lebih lah. Ya, 3 km lebih. Ah, pakcik tadi yang memang 7 km. Dengan rela dia kata nak dengan rela. Ya, terkhilaf nak buat macam mana. Allah pasti sayang dia lebih. Baik. So, barang siapa yang melakukan dengan rela amal-amal ibadah yang susah macam ni, ya. Khairan, yakni satu kebajikan. So khairan ni dia dah terbuka pada semua kebaikan. Cuma ceritanya cerita pada tentang sa'i antara Safa wal Marwah, tetapi apa-apa kebaikan yang apabila kita lakukan dengan rela. Hari ni kita mengaji dengan rela. Hari ni kita datang dengan rela, tak ada siapa paksa. Kan? Kan? Oh. Ya, macam terpaksa aje. Ya, tak kan? So, apa saja yang kita buat dalam keadaan rela kepada Allah, khairan, apa saja, ya. Maksudnya amalan yang tidak wajib seperti tawaf dan lain-lain. Maknanya, kalaulah yang wajib tu dah of course, dah memang dah. Apatah lagi yang tak wajib tersebut. Tapi kita buat dengan rela. Waman tatawwa', sebab tatawwa' ni ialah daripada kalimah benda-benda yang sunat. Ya, tatawwa' ni benda-benda yang sunat. Tetapi, maksudnya, kalaupun sunat begitu, apatah lagi wajib. Ya, kalau sunat pun dah di, kalalah sunat pun dibalasi, apatah lagi wajib maksudnya ya. Baik, waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun, maka sesungguhnya Allah sangat berterima kasih. Jadi kita datang pagi ni Allah terima kasih, seolah-olah Allah cakap terima kasih hamba-Ku kamu datang belajar pada hari ni. Cuba bayang adab Allah dengan kita. Sedangkan Allah, apa nak Allah terima kasih kat kita? Ya, apa Allah nak terima kasih kat kita? Tetapi Allah nak bagi tu, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kamu buat satu kebaikan, tetapi Allah sangat ucap terima kasih kepada kebaikan yang kamu lakukan. Allah ucap terima kasih kamu datang hari ini lakukan kebaikan. Allah ucap terima kasih, ya, syakiran. Yaani Allah sebenarnya maha mensyukuri perbuatannya itu dengan memberikan pahala. Ya, syakiran itu maknanya Allah berterima kasih. Allah nilai apa yang kita buat. Allah nilai apa yang kita buat. Itu sifat Allah yang Allah letakkan untuk nak bagi tahu betapalah Allah menghargai setiap kebaikan yang kita lakukan. Alim, sebab Allah tahu apa yang kita buat. Ya, maknanya kalau tak tahu payah juga nak terima kasih kan. Kita sebab tu kita tak terima kasih kat orang sebab kita tak tahu pun dia buat baik. Sedar-sedar ada je. Oh, tak tahu. So, tak terima kasih. Okey.
lagi mengetahui baik ayat ini sindiran kepada orang-orang Yahudi. Mana orang Yahudi, dia tak tahu pun bahawa Allah sebenarnya menghargai setiap apa yang Allah, yang orang beriman lakukan, ya, ikut pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, umat terbaik melakukan kebaikan, semua kebaikan-kebaikan tersebut dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya katakan kalau kita lah pada masa Safa dan Marwah tersebut kan, biasanya kita last masa kita nak naik sampai kat bukit tu, sampai kat dua bukit tu, kita akan baca inna safa wal marwata dalam peluh-peluh min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawaf bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Saya yakin kita akan menangis. Saya yakin kita akan menangis. Ya. Mula sekali kalau kita tengok, ya, perkataan pertama keluar daripada kita apa dia? Labbaikallahumma labbaika. Itu perkataan pertama kita. Tetapi sampai kat penghujung, sebab nak gunting rambut dan habis dah ni perbuatan umrah kami. Ya. Dimulakan dengan ya labbaika. So labbaika ni apa? Labbaika ini sebenarnya tak ada makna. Words yang tak ada makna. Dia hanya satu ucapan apabila orang panggil kita. Itu asal-asalnya. Cuma kita nak kena bagi makna je. Tetapi makna sebenarnya adalah bila orang panggil. Contohlah, Haji. Wah, Haji sana jawab labbaik. Nampak tak? Bila panggil, baru dalam bahasa Arab ada kalimah labbaika. Takkan boleh keluar perkataan tu saja-saja tiba-tiba labbaika. So hamba Allah yang sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, sebenarnya dia dah dipanggil oleh Allah. Sebab tu pada masa itu kita sebut. Ya. Itu mula. So kita labbaik Allah. Maknanya kita kena sedar, kita punya perasaan kita tu, hati kita, jiwa kita kena sedar, aku dipanggil Zul, Allah panggil kamu. Allah sedang panggil, maka kita kata labbaik Allahumma labbaik. Kita menjawab panggilan sebenarnya. Kita menjawab panggilan. Tetapi sampai kat penghujung amalan kita, dah habis semua sekali, Allah sangat berterima kasih. Allah sangat berterima kasih. Seolah Allah, terima kasih datang ke rumah aku, terima kasih kamu melakukan semua benda. Ya, hasilnya Allah bagi pahala tu, kemudian tu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak bagi tahu nilai yang Allah bagi tahu pada kita, ya. Sebab tu semua yang saya kasih sekalian, banyak sangat yang kita pelajari sebenarnya daripada amalan ni. Actually 10 kan? Ha, 10, sebab kita ada kelas lain lepas ni. Habib Najmuddin. Baik, insya-Allah saya nak cerita sikit sebenarnya, akan datang insya-Allah. Sejarah sikit Safa dan Marwah. Sejarah Safa, Marwah dan terkait dalam tu juga Bi'ir Zamzam, ya. Sebab dia ada kaitan antara cerita keduanya. Jadi kalau mukadimah sedikit pada masa akan datang, Kak Zul tolong ingatkan saya supaya saya letak tu dalam mukadimah, cerita tentang Safa, ya, yang merupakan bukit kecil yang menjambung di antara bukit Jabal Abi Qubais dengan Marwah, daripada bukit Qaqian yang merupakan satu bukit kecil yang berhadap-hadapan yang sangat besar, yang dianggap oleh Allah sebagai syiar Allah, dan kaki-kaki kita, tapak-tapak kaki kita yang pernah memijak di sana, rasailah getarannya sekarang, supaya kita dapat rasa betapa bahawa sesungguhnya apa yang kita lalui tersebut bukan hanya pengalaman sekali, tetapi pengalaman, dan pengalaman tersebut kekal dalam diri kita insya-Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ampun maaf daripada saya perkataan akhlak tinggal laku segala-galanya yang tak baik daripada saya. Jumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Allah mudahkan kita. Mari kita sama-sama baca doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini kena baca ramai-ramai tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama
nahdha bil khairi wa nukfa kullasy syarr. Rabbana waslih lana kullasy syu'un wa aqirra bir ridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bikitabin fihi linnasi shifa wa 'alal ali al-kirami ash-shurafa wa 'alas sahbi al-masabihi al-ghurari. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallamuhammadin. Dengan doa tersebut kita tangguhkan kelas kita. Aku qawli hadha wa astaghfirullah azima li wa lakum li sa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.